juga Ibda Alfia Sofidi. Betul sekali. Pasukan Gegana Korps Brimopolri. Dan di sebelah kanan kita saksikan Krisna, itu ada Ibda Fajar yang akan melakukan pendaratan di hadapan tamu undangan sekalian. Satu, inilah tiga. Ibda Fajar dari dengan membawakan bendera 78. Ia memberikan penghormatan kepada tamu undangan sehingga menundukkan kepalanya. Dan kita akan nantikan bersama, inilah Letda Hendra dari Marinir yang akan melakukan pendaratan di sebelah kiri tamu undangan sekalian. Selanjutnya disusul oleh Brigadir Nur Fauzia Anwari Putri dengan membawa bendera Korps Brimopolri. Iya, kemudian bersiap Bribtu Bunga. Perwakilan dari FPU. 1, 2, 3. Wah, cukup cantik sekali. Mendarat dengan sempurna. Iya, betul, ibu. Betul sekali. Biasa. Sementara yang di belakangnya, Sertu Papi dari Angkatan Laut. Indah Korps Wanita Angkatan Laut. Wah. Iya, enggak. Sertu Papi ini telah memiliki ini jam terbang di atas 500 kali penerjunan. Mencoba kakinya itu masih kuat apa tidak. Ternyata masih kuat melakukan pendaratan. Luar biasa. Walaupun ini cukup keras ya Rahma ya. Iya, betul sekali. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, pelaksanaan terjun pada sore hari ini merupakan perwujudan sinergitas, soliditas, dan keharmonisan. Karena sebagai salah satu pilar pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan, sebagai sosok anggota Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Kita saksikan bersama, saat ini pasukan pelopor. Inilah Bribda Muhammad Fadli membawakan bendera Baharkam Polri. Kemudian Letda Yuda dari Angkatan Udara. Dan sebelah kanan ada Serka Angki. Serka Angki memberikan penghormatan kepada Bapak dan Ibu. Sehingga menghormat. Ya, dan mungkin kami haturkan ke hadapan Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini Tribrata tidak mau jauh-jauh dari mimbar. Ya, dan sebelah kiri inilah dari Wara, rekan kita Wara, yaitu Ibu Entis. Dan perlu kami sampaikan Ibu, yang membawa bendera Tribrata adalah Ibda Ahmad Nasution, Kesatuan Ditsamata Korps Sabara Polri, SIP Angkatan 51, Resimen Satya Intar Adinata Pratapa. Iya, perlu kami haturkan ke hadapan Bapak Ibu tamu undangan sekalian, bahwa penerjun melakukan pendaratan ini memang sebar menyebar. Seperti kita, polisi di mana saja ada. Sehingga pendaratannya pun juga seperti itu. Sebelah kanan, kiri, kemudian di depan, dan persis di depan tamu undangan sekalian. Dan saat ini akan kita nantikan bersama, inilah bendera merah putih. Merupakan lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus sebagai simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dan bendera merah putih mewakili atau melambangkan negara kesatuan Republik Indonesia di kancah internasional. Dan yang membawa bendera merah putih adalah siswa Sekolah Inspektur Polisi Sainul Angkatan 53 Resimen Laksamana Satya Prakasa. Iya, mana plus yang meriah untuk penerjun kebanggaan TNI Polri.